jajaran kepengurusan Persaudaraan Sehati Ternate Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengucapkan terima kasih kepada jajaran kepolisian Polres Sleman dalam penanganan kasus perkara pengeroyokan dan pembacokan saudara kita Persaudaraan Sehati Ternate dengan serius sesuai dengan apa yang disampaikan beliau Bapak Kapolres. Kami mendukung sepenuhnya dan kami himbau kepada saudara-saudaraku Persaudaraan Sehati Ternate baik di Daerah Istimewa Yogyakarta dan di daerah-daerah lainnya untuk bisa mempercayakan. Kita yakin apa yang dilaksanakan, apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian akan segera menangkap pelaku dan mengadili dengan seadil-adilnya. Sekali lagi, percayakan kepada pihak kepolisian, kami himbau jangan masuk di Jogja. Saya berharap Yogyakarta tetap nyaman dan kondusif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semua warga PSND, barusan kami diminta untuk menghadap Pak Kapolres di Polres Sleman bahwa intinya Pak Kapolres Sleman memberikan garansi bahwa terhadap pelaku di Depok Barat ini akan diproses secara hukum. Diproses secara hukum bahwa pihak kepolisian Polres Sleman akan bersikap sungguh-sungguh untuk memproses perkara ini. Jadi mohon saudara-saudara yang ada di luar kota tidak usah datang ke Jogja kata karena perkara yang berlanjut akan ditangani secara profesional oleh pihak kepolisian Sleman. Jadi kita harus berikan support kepada penegak hukum untuk menangani ini secara berkelanjutan dan jelas. Jadi support rekan-rekan, terima kasih semuanya. Saya berharap bahwa tidak susah terjadi pengerahan massa ke Yogyakarta. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.